Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Toto 77. Kali ini kita akan ke bengkel per karena mobil saya ini per belakangnya tuh patah. Itu per daun yang nomor 4 itu patah. Jadi sekarang kita menuju ke lokasi bengkelnya. Bengkelnya itu tepatnya di Jalan Rempoa itu, di depan Edge Hardware. Nggak jauh dari depan Edge Hardware itu ada bengkel per. Nama bengkelnya itu Mulia Per. Jadi kita sekarang menuju ke bengkel pernya. Ini kita posisi ada di Bintaro, tepatnya di apa namanya, Mall Bintaro Plaza. Oke teman-teman semua, yuk lanjut videonya. Tonton terus, jangan sampai ketinggalan video kali ini. Lanjut. Nah, di kanan kita ini tuh Edge Hardware tuh ya, yang gedungnya agak merah itu. Nah, maju sedikit dari Edge Hardware itu sebelah kiri. Nah, kita send kiri nih. Nah, ini bengkelnya shop. Ya, di belakang angkot. Oke, kita masuk. Nah, ini dia bengkel per kita. Kita langganan di sini, sob ya. Mau ceperin mobil, mau perbaikan atau mau pergantian part-part yang berbau shock breaker, di sini tempatnya, sob. Nah, ini coba lah, sob. Itu pernya tuh 2, 3, 4, yang keempat itu miring, ternyata dia bukan miring, patah. Nah, tuh patahnya di sebelah sana tuh, dekat baut-bautnya tuh gitu. Nah, ini yang kita akan ganti pernya nanti. Nah, ini saatnya dibuka sama babeh biar tua tenaganya, men. Power pokoknya dah. Yuk kita lihat pembongkarannya. Nah, ini diangkat dulu, didongkrak, baru nanti kita lepas ban, baru eksekusi baut-baut di per daunnya. Harusnya ada karet stopper ya? Iya, yang moncong itu. Di kanan nggak ada. Ini sebenarnya kalau muatan berat, stopper itu. Kalau motor dari sini ompong yang tinggal. Kalau semacam bagus. Waduh, habis. Oh iya, habis ya. Biasanya kiri kanan, oh habis. Habis ya? Karetnya habis.
Nah, ini guys, yang terbaru perdaun nomor 4 sudah diganti yang baru. Waduh, itu memang masih bagus. Murah, nggak mahal. Cuma 350.000 dapat baru plus ongkos pasang. Oh ya, satu lagi. Beda per, maksudnya perdaunnya beda at 123 itu harganya beda, jadi tergantung panjangnya. Jadi semakin panjang dia agak sedikit lebih mahal. Nah, ini proses pemasangan per ke sasis. Udah hampir selesai, tinggal kenceng-kencengin baut, pasang roda, beres. Jangan lupa bayar. Halus. Tuh, Mulia Per bongkar pasang, jual macam-macam per mobil tuh, alamannya guys depan tuh. Dah beres dah, tinggal pulang, bayar dulu baru pulang. Oke, buat teman-teman semua yang suka sama video ini, mohon dibantu like, comment, share-nya, jangan lupa subscribe. Semoga video-video yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman semua. Salam Toto 77, bye.